Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kami akan berbagi cerita mengenai pengalaman baru dan berharga dalam mempersiapkan workshop implementasi PPL dan PCPN pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 dilaksanakan workshop implementasi PPL dan PCPN. Menunjang kelancaran acara tersebut diawali sosialisasi kegiatan RPK kepada guru di SMP IT Assalam Sahin. Karena membutuhkan tim yang solid, maka dibentuklah kepanitiaan workshop agar masing-masing bekerja sesuai dengan jobdesk-nya sehingga persiapan berjalan dengan lancar. Hal yang dilakukan oleh bendahara sebelum memulai langkah persiapan selanjutnya yaitu menyusun anggaran kegiatan untuk awal kegiatan sampai ke akhir kegiatan. Kemudian kami juga menyiapkan tempat baik untuk narasumber maupun peserta workshop. Yang paling luas adalah laboratorium SMP IT Assalam. Jadi kami menggunakan tempat tersebut untuk workshop. Kami juga menyiapkan berbagai peralatan termasuk LCD, laptop, tabla meja, dan memastikan tempat bersih dan rapi. Kami juga menyampaikan undangan kepada narasumber dan peserta workshop. Pada saat pelaksanaan, semua peserta workshop mendapatkan workshop kit yang terdiri dari handout, materi, ballpoint, buku catatan kecil yang dikemas dalam map plastik. Alhamdulillah, pemaparan dari Bapak dan Ibu narasumber mudah dipahami karena beliau-beliau menguasai materi. Juga tersedia makan siang. Dengan waktu yang sudah dirancang sebaik mungkin, alhamdulillah materi workshop terselesaikan semuanya. Dan Bapak Ibu Guru juga dapat mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis PBL dan PGBL. Sekian yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah semua berjalan dengan sukses, lancar, tanpa suatu halangan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi cerita mengenai pengalaman mengikuti workshop implementasi PPL dan PCPL. Alhamdulillah, saya merasa senang mendapat kesempatan untuk mengikuti workshop. Menjadi sebuah pengalaman baru untuk saya, sehingga setelah selesai workshop, saya mendapat ilmu yang baik dan bermanfaat. Supaya ilmunya tidak hilang, langsung saya aplikasikan ke dalam pembelajaran di kelas. Di sini, saya mengaplikasikan pembelajaran berbasis problem-based learning. Setelah mengikuti kegiatan workshop, saya membuat perencanaan pembelajaran dengan sintak dalam PPL yaitu tab 1, orientasi peserta didik pada masalah. Dalam hal ini, saya menyajikan masalah yang menarik untuk mendorong siswa berpikir kritis. Tab 2, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Setelah dibagikan LKPD, peserta didik dalam kelas dibuat kelompok yang heterogen. Selanjutnya, guru memastikan bahwa setiap anggota kelompok memahami tugas masing-masing. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Dalam hal ini, guru sebagai fasilitator peserta didik memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam tahap ini, guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan di depan kelas. Kemudian, tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. Alhamdulillah, kami dapat mengimplementasikan PPL sesuai dengan sintak yang telah disusun. Setelah selesai, saya juga membuat evaluasi peningkatan keaktifan belajar peserta didik menggunakan lembar observasi. Harapan kami ke depan, kami bisa melaksanakan pembelajaran berbasis problem-based learning lagi. Karena menurut saya, sukses meningkatkan
keaktifan belajar siswa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan berbagi cerita mengenai pengalaman mengikuti workshop implementasi PPL dan PJBL. Alhamdulillah, kami merasa senang mendapat kesempatan untuk mengikuti workshop. Menjadi sebuah pengalaman baru untuk kami. Sehingga setelah selesai workshop, kami mendapat ilmu yang baik dan bermanfaat. Supaya ilmunya tidak hilang, langsung kami aplikasikan ke dalam pembelajaran di kelas. Di sini kami mengaplikasikan pembelajaran berbasis project-based learning. Setelah workshop, kami membuat perencanaan pembelajaran dengan sintak dalam PJBL, yaitu langkah pertama, penentuan pertanyaan mendasar, atau start with the essential question. Pembelajaran dimulai dengan mengajukan pertanyaan yang esensial kepada siswa sehingga mengarah ke topik pembahasan yang akan kita bahas. Langkah kedua, mendesain perencanaan project atau design a plan for the project. Perencanaan berisi tentang aturan main dan pemilihan aktivitas yang dapat mendukung penyelesaian project yang telah dipilih. Langkah ketiga, menyusun jadwal atau create a schedule. Guru beserta siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain, yang pertama, membuat timeline untuk menyelesaikan proyek. Kemudian, yang terakhir adalah membuat deadline penyelesaian proyek itu sendiri. Langkah yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek atau monitor the student and the progress of the project. Dalam hal ini, kami bertanggung jawab memonitor aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Langkah yang kelima, menguji hasil atau assess the outcome. Untuk mengukur ketercapaian standar dilakukan penilaian. Setelah dilaksanakan penilaian, lalu memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik. Langkah yang terakhir atau keenam yaitu mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Pada akhir proses pembelajaran, guru beserta peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Alhamdulillah, kami dapat mengimplementasikan project based learning sesuai dengan sintak yang telah kami susun. Setelah itu, kami mengevaluasi peningkatan keaktifan belajar siswa menggunakan lembar observasi yang telah kami susun sebelumnya. Harapan kami, ke depannya kami mendapatkan kesempatan kembali untuk mengimplementasikan project based learning tersebut karena memang terbukti mampu meningkatkan keaktifan siswa dan juga mampu meningkatkan pemahaman siswa tentang materi yang telah kami susun. Demikian pengalaman yang dapat kami bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberitakan pengalaman saya mengikuti pembelajaran setelah Bapak Ibu Guru Diklat. Setelah Bapak Ibu Guru Diklat, saya menjadi lebih memperhatikan guru karena materinya menarik. Kemudian ketika guru menyampaikan pertanyaan, saya berani menjawab pertanyaan dari guru karena pertanyaannya tidak sulit selama di kelas. Saya juga mengajukan pertanyaan kepada guru ketika tidak paham dengan apa yang dimaksud guru. Pada saat diberi materi oleh guru, diberi LKPD, saya membaca materi tersebut lalu memahami langkah-langkah demi langkah yang ada di LKPD. Pada saat diskusi, saya juga memberikan pendapat ketika diskusi. Ketika ada teman yang menyampaikan pendapat, saya juga mendengarkan pendapat teman.
Saya merasa tertantang untuk menyelesaikan soal-soal dan setelah selesai, saya juga presentasi di depan kelas. Alhamdulillah, saya senang dan semangat ikut pembelajaran.